Eh, ramai member mesti tanya. Buat top over buka hit saja atau buat bocor boleh murah sikit lah. Mari saya tengok ini mini ya. Okey. Kita check up dulu. Ini yang pakai gasket. Okey. Ini gasket pakai. Gasket tak pakai. Pak, ini gasket pakai sebab ada overheat. Lepas tu, gasket pakai buka hit saja. Banyak member mesti ingat buka hit saja. Banyak senang. Ini hit. Tapi kita mau kasih hantar skim. Ini bawah kasih skim. Skim rata. Lepas tu lagi mau cuci bersih semua. Lepas tu yang penting ah, kalau yang overheat, yang pernah overheat, ini mau skim. Lepas tu mau set timing tau. Ini mau set timing, mau beli timing tools punya tau. Ini tak ada timing tools, tak boleh buat barang. Okey. Kalau tak set timing, timing lagi lagi susah. Okey. Lepas tu yang penting, ada member tanya, buka ni OICU saja, satu OICU berapa puluh, satu ratus lebih ni five OICU, tapi ini mau turun engine. Okey, mesti mau turun engine sebab mini atau yang Porsche mesti mau turun engine sebab dia memang sempit, lepas tu mesti mau turun engine walaupun set timing ah, set timing saja beri tools, tapi ya ni timing dia dekat belakang. Okey, nampak dekat belakang, dia bukan dekat depan. Ini engine depan kan, ini dekat belakang. Nah, buat satu cara saya turun engine, cara lain cara macam mini Porsche mesti mau turun. Lepas tu kalau member boleh kasih jaga ni oil seal, oil seal macam ni valve seal selalu asap putih keluar. Ni valve seal dekat sini, ha, dekat sini mesti mau tukar baru sebab dah suara keras. Kalau boleh masa kereta baru ni rubber boleh keras, rubber ni tengok ni rubber suara keras, dan so tapi blok itu minyak, lepas tu dia asap putih keluar. Guna Biotech LXC kasi elakkan itin rubber kasi keras. Ini yang hanya satu cara pakai masa kereta baru. Thank you, love, excellent.